Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Kamis, 18 Mei 2023. Mazmur 71 ayat 3. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Pemazmur menyatakan bahwa hanya kepada Tuhanlah dirinya berlindung dan mendapat pertolongan. Selain itu, pemazmur juga menyatakan bahwa di masa tuanya, dia tetap membutuhkan perlindungan Tuhan, terutama dari setiap musuh-musuhnya yang ingin mencelakakan dirinya. Melalui pertolongan dan perlindungan Tuhan, maka pemazmur ingin menyanyikan puji-pujian dan memberikan penghormatan, sehingga nama Tuhan dimasyhurkan serta dibesarkan di seluruh bumi. Melalui kisah pemazmur, kita diingatkan kembali bahwa setiap hari dan sepanjang kehidupan di dunia, kita membutuhkan pertolongan serta perlindungan Tuhan. Tanpa Tuhan, maka setiap kita bisa menjadi lemah dan putus asa dalam menghadapi berbagai tantangan serta tekanan yang ada. Kita harus ingat bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya dan senantiasa ada bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah setiap kami untuk percaya penuh akan perlindungan-Mu dalam kehidupan ini. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dan tepat waktu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.